Barat ini kita ada proyek yaitu Fortuner tipe G manual tahun 2016 yang kita upgrade dari segi eksteriornya Om. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bobby Spek Rare Item delivery service ke daerah Bekasi Barat, Om eh. Nah, Bekasi Barat, Pisangan, Kampung Pisangan ya di Bekasi Barat. Ini kita ada proyek yaitu Fortuner tipe G manual tahun 2016 yang kita upgrade dari segi eksteriornya, Om. Ini Om bisa lihat sendiri, headlampnya lagi dikerjakan, terus fog lampnya juga ini. Nah, di sini fog lampnya dia belum diganti, Om ya. Jadi belum diganti, dia masih halogen. Nanti akan kita ganti ke LED. Nah, sementara yang bagian atas ini dia headlampnya sedang dikerjakan. Nah, kalau bagian sebelah sini udah selesai nih. Bagian sini udah selesai semua. Ini headlampnya udah kepasang, udah tinggal dibaut. Lalu kalau untuk fog lamp udah selesai. Ini perbandingannya tadi yang halogen, yang ini udah LED crown. Itu Toyota Jepang ya. Terus ini barang bekasnya, Om. Ini barang bekasnya. Jadi dia belum ada DRL-nya. Terus dia belum bibim juga. Ini kita gantikan headlamp-nya ke headlamp VRZ atau headlamp TRD 2018 mobilnya. Jadi tampilan depannya kita gantikan, itu ada fog lamp dan headlamp ya. Lalu untuk bagian belakang mungkin nanti kita akan pasangin mata kucing. Mata kucing yang LED. Nah, kalau ini kan dia belum LED. Ini kita buka, kita ganti sama yang LED gitu. Ini kita tadi datang sini tuh udah jam setengah 11 malam. Jam 11 lah, setengah malam. Jadi sekarang udah jam setengah 1 malam ya. Tuh bisa dilihat, setengah 1 malam. Oke, jadi moga-moga bisa cepat kelar lah. Oke, ikuti terus videonya sampai habis, Om. Nah, ini Om, untuk bagian depan kita udah ini ya, udah selesai. Kita matiin dulu aja lampunya biar nggak silau. Nah, jadi gini dia tampilannya. Jadi dia DRL ini mengikuti dari Fortuner TRD atau VRZ, di mana kalau kontak on dia tetap nyala atau mesin hidup pun dia tetap nyala. Ininya ya. Jadi ini lampu, kita bisa sebutnya lampu kota lah. Jadi kalau siang dia kelihatan nyala juga. Terus ini fog lamp udah kepasang juga. Ya udah rapi ya, kalau untuk bagian depan nggak ada masalah. Bagian depan udah oke. Tadi saya udah ngeliatin juga prosesnya. Mungkin saya nggak bisa ngevideoin detail karena tadi saya ngebantu Bung Ari juga. Nah, ini dia. Ya. Jadi fungsi semua. Oke. Ini dim. Oke. Nah, ini udah kelar. Jadi lanjut kita ke bagian belakang, di mana bagian belakang kita ganti mata kucingnya. Sekarang udah jam 1 malam. Ayo kita kerjain langsung aja yuk. Oke, Om. Jadi ini kita lagi memasang proyek terakhir, yaitu mata kucing ya, mata kucing yang LED. Ini mata kucingnya udah kepasang. Ini yang udah ada lampunya. Ini yang lamanya. Jadi kalau yang lamanya ini nggak ada lampunya, Om. Jadi kalau direm dia ya kayak mata kucing, jadi cuma silau doang. Kalau ini dia nyala, ada lampunya. Jadi di sini juga saya udah nyopotin yang standarnya. Nih. Udah nyopotin yang standarnya. Ini kita mau pasang mata kucing. Ini mata kucingnya. Oke, ini kita udah jam berapa ini? Udah jam 1:13 pagi ya, subuh. No weakness. Oke, kita ikuti terus videonya sampai habis, Om. Oke, jadi ini udah selesai, Om ya, projectnya. Ini mobilnya. Depannya udah pakai headlamp Fortuner TRD atau VRZ, fog lampnya udah pakai kepunyaan crown. Terus di belakangnya udah selesai semua, itu mata kucing. Nah, ini mata kucingnya udah kelar. Terus ini juga udah. Nah, ini tinggal kita tes aja ya untuk rem dan lampu senjanya. Oke, kita minta bantuan Bung Ari dulu. Oke, coba Ri lampunya. Nah, jadi itu mata kucingnya, Om. Mata kucingnya nyala ya. Nih. Nah, kalau direm, Ri. Nah, dia itu juga ya. Makin terang juga kalau ditekan rem.
Kalau dilepas, nah coba dimatiin, Ri. Tekan rem. Nah, dia nyala ya. Lepas. Nah, jadi itulah mata kuncinya, udah selesai kita pasang. Yang tadinya dia nggak ada lampu, sekarang udah ada lampu. Udah beres. Jadi ini sekarang kita tinggal beres-beres alat, habis itu kita balik. Sekarang udah jam 1.50 pagi ya. Nah, ini omnya nih, kita ngomong bentar nih om ya. Nah, om, namanya siapa nih om? Surya. Nah, om Surya, ini dari mana om? Bekasi ya? Bekasi. Nah, ini kenapa om pengen upgrade Fortuner-nya ke tampilan headlamp-nya VRZ, TRD, sama yang lain-lain? Yang jelas nggak mau tua. Nggak mau tua ya, siap, siap, siap. Ini tahun berapa om, kalau boleh tahu? 2016. 2016 ya, tipe G om ya, manual. Nah, ini kenapa om pakai jasa delivery order dari kami nih? Ya, lihat-lihat di YouTube karena apa hasilnya bagus gitu. Jadi memuaskan. Tapi enggak apa-apa nih, Om, malam begini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Oke, makasih banyak, Om ya. Sama-sama. Nih ditunggu main-main ke toko nih. Siap. Siapa tahu ya kan. Oke. Yuk. Jadi kita akhiri aja, Om, video sampai di sini, Om ya. Makasih banyak. Nah, jadi itu Om vlog kita delivery ke Bekasi. Mungkin next time kita akan videoin lagi kalau ada delivery selanjutnya ke daerah yang mungkin bisa lebih jauh lagi gitu. Oke, ikuti terus Om, jangan lupa subscribe, ada tulisan subscribe di bawah ini. Om klik itu biar next time Om tahu apa-apa aja video yang saya upload setiap hari. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.